Ini menetes airnya, Bu. Iya, menetes. Ibu dari mana ini? Dari Rangas Timur, Pak. Rangas Timur. Ibu, ada juga PDAM di sana? Iya, ada. Tapi enggak mengalir. Tidak mengalir? Hari ini enggak mengalir. Sudah berapa lama tidak mengalir di sana, Ibu? Sekitar 10 hari. 10 hari? Iya. Enggak, kalau minggu lalu mengalir? Mengalir aja. Mengalir bagaimana? Apa istilahnya di sini kalau mandar lancar apa? Bahasa Mandarnya apa? Oh, kalau lancar. Cuma, kalau lancar. Telombongi, lolong, terus matuomi. Oh. Ya, maksud saya bahasanya lancar apa itu? Mengalir. Maji apa? Majiris. Nah, itu. Apa lancar di sana majiris? Iya. Jadi minggu lalu tidak mengalir. Iya. Jadi 10 hari terakhir ini baru tidak mengalir. Ibu tadinya sebelum di sini ambil air, di mana biasa ambil air? Di sungai Lepang. Oh, Lepang. Di mana itu? Jauh itu ya? Iya. Oh, jadi naik lagi. Jadi semua tidak mengalir di supply. Soalnya harbor asin. Asin. Iya. Ya karena ada sekitar pantai ya. Iya. Tapi di sekitar sini juga asin semua. Ini agak bukit naik asin juga. Oh iya. Jadi semua warga di sana di mana mencari air? Biasa ke pasar. Oh, cari. Pasar. Kalau ini airnya dibeli, Bu? Siapa itu? Saya Manda. Hah? Manda. Manda. Ini anaknya. Adek. Ini yang mana anaknya ini? Oh, ibu belum bersuami. Manda, ya. Jadi kembali bahwa ini berapa hari lagi di Ibu Nanda, berapa hari lagi bisa dikonsumsi, maksud saya dipakai. Biasanya berapa hari maksud di ini sebesar begini yang diambil? Berapa hari baru habis? Dua hari. Jadi kalau 2 hari pergi lagi. Ibu semua perempuan yang pergi ambil, mana perempuan laki-laki? Sore tetap, jadi nanti 2 hari baru cari air lagi. Nah, itu di daerah ibu kan daerah perkampungan nelayan ya. Jadi biasanya laki-laki pergi juga menjala ya. Terima kasih. Itu sudah disampaikan bahwa memang dalam 2 hari air ini bisa terpakai dengan jumlah hanya begini. Hanya 10 orang di dalam rumah itu yang memakai. Bagaimana dengan tetangganya, keluarganya yang tentu memang dalam saban hari, hampir tiap hari saya melihat di sini aktivitas sirkulasi manusia membawa cerbien, ada yang dengan naik motor, naik pakai gerobak, ada juga yang dengan memanggul ke sana kemari.
beruntung. Beruntung di tempat saya berdiri ini di Kelurahan Totoli, tepatnya di lingkungan Pasar Selatan, air sudah mengalir walaupun belum begitu lancar debitnya, tetapi dapat disyukuri air ini bisa di apa warga yang ada di sini bisa berbagi tanpa dijual. Nah, ini tentu saja kita berharap semuanya warga yang punya air bisa berbagi dengan warga tetangga lainnya yang berada di tempat lain yang belum mendapatkan air bersih. Nah, itu tadi bincang-bincang saya dengan seorang warga dari Rangas Timur, Kelurahan Rangas, yang mengambil air sangat jauh, hampir 2 km dari kampung sebelah di tepi pantai. Ini di Serong Selatan, ini juga daerah tepi pantai, tetapi berada di Kelurahan Totoli, dalam satu kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Mereka mengambil air kadang-kadang dalam 2 hari, karena dalam satu rumah misalnya ada 10 orang dengan gerobak seperti ini, dengan sekian banyak cirgeng, ini dipakai hanya dalam waktu 2 hari. Nah, bagaimanapun juga kalau misalnya FPDM lancar, maka dia harus bersusah payah mencari sumber mata air. Terutama beruntung karena di tempat sini di Kelurahan Totoli masih ada sumur yang sangat diminati oleh warga, dan itu menjadi tumpuan harapan saat air tidak mengalir. Nah, sumur itu disebut-sebut oleh warga lokal sini sudah ratusan tahun usianya, dan sampai saat ini juga belum surut. Nah, itulah salah satu berkah Allah. Tentu saja kita berharap semua bahwa layanan pemerintah seperti air bersih itu tentu harus warga juga bisa dinikmati, walaupun itu membayar ya. Terima kasih, sampai di sini saya bersama channel Syariful Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pasaran Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terus ambil ke bawah ya. Sorry.